Halo, selamat pagi teman-teman semua dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Agustinus Wahyunugroho dapat menjumpai Anda kembali. Saat ini saya sedang berada di stasiun Serowot. Dari arah barat seharusnya akan ada KRL yang masuk di jalur nomor 2. Namun pada kali ini KRL sepertinya akan berhenti cukup lama di stasiun Serowot, sekitar 10 menit untuk menunggu disusul atau hanya sekedar masuk saja untuk apa ya istilahnya ya. Sebenarnya untuk disusul kereta lain sih, tapi karena kereta yang dalam jadwal tersebut belum aktif atau belum dijalankan, maka mau tidak mau kereta ini harus tetap berada di jalur nomor 3 untuk menunggu gitu ya. Saat ini tepat pukul 6 lebih 57 menit. Kereta ini akan menunggu di stasiun Klaten selama 10 menit. Kemudian akan diberangkatkan menuju Klaten hingga Solo Balapan pada pukul 7 lebih 7. Jadi KRL KFW 9000 ini akan masuk di jalur nomor 3 menunggu 10 menit dan kemudian baru bisa diberangkatkan kembali. Tadi tangganya semuanya di jalur nomor 2 ya teman-teman ya, mengarah ke jalur nomor 2. Lalu ada satu tangga yang dipindah oleh PKD stasiun Serowot ini di jalur nomor 3 karena akan ada penumpang perempuan yang akan naik dari jalur nomor 3 ya. Ini dia kereta, penumpangnya lebih dari satu ternyata teman-teman. Nah, kereta dengan formasi 4 SF ini tidak kesulitan dalam mendapatkan peron untuk di stasiun-stasiun kecil sekalipun ya. Karena panjang dari peron ini masih mencukupi untuk melayani KRL dengan panjang 4 SF. Berbeda dengan yang 8 SF yang hari ini masih jalan juga. Penumpang dengan tujuan tertentu memang harus berada di kereta nomor 1, 2, 3, atau 4 karena kereta 5, 6, 7, 8 atau 4 kereta paling belakang tidak mendapatkan peron. Kereta ini akan menunggu cukup lama teman-teman di stasiun Serowot. Kita tunggu keberangkatannya. Kereta ini merupakan kereta yang diberangkatkan dari stasiun Yogyakarta tujuan stasiun Solo Balapan dengan nomor 648. Kereta ini berhenti cukup lama di stasiun Serowot ya teman-teman ya. Kita lihat dua masinis atau masinis dan nah ternyata ada hewan yang tertabrak ya, entah bebek atau ayam atau apa. Ini Mbak Zahra ya ini ya. Ternyata KRL KFW 9000 ini menabrak unggas. Ini ya teman-teman ya unggasnya ya, bebek ya kemungkinan ya. Saya juga cukup kaget kenapa kedua masinis ini turun semua dan mengecek di bagian depan ya. Ternyata tadi unggas tersebut nyangkut di depan sini. Nah ini dia bebek ya ini ya. Nah, Mbak Zahra dan siapa ini ya? Ternyata bebeknya di apa? Maksudnya di infrared ya.
kemungkinan besar memang unggas ya teman-teman ya, karena di arah barat kemungkinan yang padat penduduk di sekitar rel itu ya kemungkinan memang unggas milik masyarakat, dan ketika unggas tersebut berada di rel ya tertabraklah gitu ya. Masih mengecek ya teman-teman ya, apakah kemungkinan ada lebih dari satu atau hanya satu. Ini dia. Masih dilakukan pengecekan terhadap kereta ya teman-teman ya. On the track check. Kita tunggu seberapa besar unggas ini. Mungkin nanti akan dikubur setelah kereta diberangkatkan ya. Kereta dengan nomor 648 dari arah Yogyakarta menuju Solo Balapan menabrak unggas. KRL yang menabrak unggas siap diberangkatkan ya teman-teman ya, dari jalur nomor 3. PKD-nya menunggu hingga kereta benar-benar keluar dari peron. Ini ya, oh ternyata ayam teman-teman, ternyata ayam. Oke, demikian teman-teman, kereta yang baru saja menabrak unggas dan berhenti di stasiun Serowot sudah melanjutkan perjalanan kembali menuju stasiun Klaten hingga Solo Balapan. Terima kasih.